Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan channel aku, Mommy Daily Vlog. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya, dan selalunya bersemangat. Di video kali ini, aku mau share ke teman-teman aktivitas aku di pagi hari ini. Pagi-pagi, Pak Sutu ke pasar. Ya, pergi sendiri aja teman-teman, inisiatif gitu, rencanakan untuk bantu aku. Coba kita lihat Pak Su beli apa aja. Nah, Belanja ini inilah berapa yang tuh? dibeli sama Nanti Pak Su ya teman-teman. 23.000. 1/4. Ini kentangnya nggak tahu berapa. Nih, ikan kering. Bada maco, tunggu. Ikan asin, nggak tahu harganya berapa. Ini jagung beli sedikit-sedikit sih, soalnya di sini tuh harus cuma sekali makan tuh, hari kedua nggak mau makan lagi. Ini kacang untuk stok. Ini ya beli baking powder. Ini para perbumbuan di sini. Ini jagung apa? Jamur. Ini bumbu rendang udah jadi. Ini ungkep ayam, terus seekor ayam. Ini bawang putih, bawang merah 1/2 kilo 30. Ini tahu, aku beli 2. Ini para daun dan santan 2. Ini dagingnya 1/4 aja, karena untuk si kecil aja. Ini ayam nih, aku beli 6 potong dada apa paha atas semua, dan jeroan nih, jeroan ayam itu aja. Terus tempe, satu tempe di sini 6.000. Oke, cuma ini aja. Hari ini tuh aku tuh khusus hari ini family time ya, yaitu mau masak-masak, kumpul-kumpul sama keluarga hari ini, dan sekalian kita mau membahas tentang manfaat menghabiskan waktu bersama keluarga ya teman-teman. Sembari aku beres-beres juga apa nama yang kerennya apa, food prep, tapi nggak enak deh. Ada 6 manfaat menghabiskan waktu bersama keluarga ya teman-teman. Nah, itu yang pertama, kita menjalin komunikasi. Meluangkan waktu bersama keluarga itu membuat anak lebih terbuka dengan orang tua. Dan yang kedua, meningkatkan rasa percaya diri. Di saat meluangkan waktu dengan keluarga, kesempatan orang tua untuk mencari tahu kekuatan dan kelemahan si anak. Orang tua dapat membantu anak untuk lebih percaya diri ya. Dan yang ketiga, memberi contoh yang baik kepada anak. Nah, ini yang penting teman-teman. Di saat anak bersama orang tua, mereka akan melihat hal apa yang dilakukan orang tuanya dan meniru apa yang dilakukan orang tuanya. Oleh sebab itu, kita sebagai orang tua memberi contoh yang baik agar bisa diikuti oleh anak-anak dan menjadi kebiasaan yang baik pula. Yang keempat, membuat anak merasa disayang ya, dengan meluangkan waktu bersama dengan keluarga. Jadi berarti memberi perhatian kepada mereka dan akan membuat mereka merasa disayangi. Dan yang kelima, mempererat ikatan keluarga. Ini juga penting ya teman-teman. Tidak diragukan lagi menciptakan kenangan
bersama keluarga akan sangat membantu memperkuat ikatan keluarga yang mencoba hal baru bersama, saling dukung, dan berkomunikasi adalah langkah yang positif. Hari ini, nah sebentar kita ke video ya. Setelah beres-beres, aku hari ini membuat rendang untuk anak-anak, sengaja nggak pakai cabai ya. Dan sebelahnya ini aku ngungkep ayam, jadi nanti tinggal kapan mau, siapa yang mau tinggal digoreng aja. Ini untuk stok ya teman-teman, di kulkas masih ada juga yang siap digoreng. Sementara rendangnya dalam proses, aku menggiling apa, mencincang daging karena aku punya chopper sedang rusak ya teman-teman, jadi belum beli lagi, jadi giling manual aja hari ini, kan dikit dagingnya cuma seperempat. Jadi dibikin daging tim telur biasa untuk anak-anak, kita tim selama setengah jam ya teman-teman. Kalau mau nanti resepnya deskripsi box, ngomongnya sampai patah-patah. Dan sementara ini stok untuk sambal lado ya, kalau keluarga kami itu perlu stok di kulkas selalu ya teman-teman, jadi kalau mau makan tinggal dipanasin aja, jadi sibuk hari ini aja, besok-besok masak tuh gampang, simple-simple aja ya teman-teman. Nah ini angetin lauk yang kemarin, tinggal dimasukin mau buncis, mau kacang panjang ya, merevisi lauk yang kemarin. Nah ini Pak Su tadi udah bikin gorengan. Nah ini tadi pagi waktu Pak Su pergi, aku tuh beres-beres kamar dulu ya teman-teman. Seperti yang sebelum-sebelumnya, aku tuh kan selalu bilang bahwa beresin kamar itu nomor satu. Pertama-tama bangun, aku harus beres kamar dulu. Nah, menjelang Pak Su pulang, jadi kamar juga udah bersih gitu. Jadi nanti siang kalau aku mau dubbing, mau edit video, kamar sudah rapi ya teman-teman. Oke, kita lanjut pembahasan kita tadi yang nomor 6 belum ya. Yang nomor 6, meningkatkan kesehatan mental terhadap anak ya teman-teman. Di saat menghabiskan waktu bersama dengan anak-anak, dapat menyuarakan pikiran dan perasaan mereka, berpartisipasi dalam kebahagiaan bersama, menikmati interaksi sosial yang positif. Diketahui dapat mengurangi hormon stres dan membantu tubuh menjadi lebih tenang, baik anak maupun orang tua sendiri ya teman-teman. Nah ini beberapa contoh manfaatnya kita berkumpul bersama keluarga ya teman-teman. Oke, aku mau sapa teman-teman dulu ya. Hai Mam, hai bunda-bunda hebat, Mbak E, Pandut, semuanya apa kabar? Sehat selalu ya dan selalu bersemangat. Terima kasih sudah support channel aku. Dukungan kalian sangat berarti bagi perkembangan channel aku. Jangan bosan ya nonton video aku. Ditunggu kritik dan sarannya. Terima kasih sudah mampir dan subscribe. Dan jangan lupa di like, tinggalkan jejak agar aku bisa berkunjung kembali. Dan jangan lupa tekan loncengnya agar kalian dapat notifikasi dari video aku yang terbaru. Jika suka dengan video aku, share ke sosial media yang kalian punya. Oke, sampai di sini dulu video aku. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Mohon maaf atas kekurangan dan ada salah kata di video ini. Dukung channel aku ya dengan cara subscribe, like, komen, dan share agar aku semakin semangat lagi membuat video-video yang lain. Oke, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.